Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Danau CS Channel. Kali ini guys, aku akan membagikan video tentang di jembatan layang, acara mancing. Inilah dia guys, lokasinya di tempat abang kita yang di dekat jembatan layang guys, yaitu dia pondoknya guys. Inilah dia guys jembatan layangnya secara jauh, nanti kita akan ke sana. Jembatan layang termasuk jembatan yang terpanjang di daerah Danau Sais bersekisaran 200 meter kurang lebihnya. Nah guys, pegunungannya di jembatan layang ini. Di sini guys, banyak pemancing berdatangan dari lokasi Batang Toru, Sidimpuan, dan lain-lainnya. Di sini termasuk lokasi mancing yang mantap atau banyak pendapatannya. Oh ya guys, yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu guys videonya, like dan komen, dan share. Inilah dia guys, di Danau Siasnya agak kabut hari ini. Sebelah sana Tanjakan Bawung. Ini di pondok-pondoknya guys. Kita ini udah ada 200 meter ke arah danau ini pakai jembatan-jembatan kayu guys. Nah, jalan dari loponya atau kedainya guys. Air danaunya di sini agak lumayan dalam, tapi nggak masuk ke tengahnya, ke sana tengahnya guys. Kita ini termasuk di pinggiran di sebelah gunung sana, danaunya di sebelah sini danau juga guys. Kali ini kita di sini aja di daerah jembatan layangnya. Jembatan layang ini guys agak lemiring dari arah sana. Kurang bagus juga kalau jembatannya agak mulai rusak guys, karena jembatan ini dilewat kira memotongi danau guys. Di sebelah sana, di sebelah jembatannya guys, ada danaunya lewat dari kolong jembatan, bisa lihat guys sebelah sana sampai tepi gunung danau juga guys. Itulah dia guys, pemancing udah siang, udah mulai pulang. Orang pemancing datang sini berkisaran sampai ke sini jam-jam tengah 7 pagi. Dari kampungnya masing-masing mereka udah berangkat mulai subuh guys, karena pagi-pagi hari di sini enaknya mancing, ikannya mau sarapan pagi atau makan umpan kita guys. Ini dia guys, kita akan ke kedai. Oh ya guys, kalau datang kita ke Danau Sias jangan lupa singgah di sini guys, buat untuk memancing atau yang lain-lain, karena di sini lumayan bagus tempatnya atau tempat rekreasi
reaksinya. Mancing malam di sini guys diterima juga untuk nginap atau lain-lainnya, untuk masak, untuk makan. Sini ada pengurungan ikan. Orang bilang ini namanya keramba guys. Kalau di tempat kalian aku belum tahu entah apa namanya. Kalau aku bilang sendiri ini keramba atau pengurungan ikan. Di sini orang biasanya ngurung ikan setelah orang dapat memancing. Sini lumayan ekstrim ya guys, jembatannya. Ini udah dia guys, kita udah ada 100 meter dari sana ke arah tepi jalan ini guys, ke arah kedai. Kita mulai tadi mengambil videonya di tengah-tengah atau di sebelah sana guys. Itulah dia guys jembatan layangnya, kita udah mulai dekat ke sana. Nanti di jembatannya aku akan bagikan video yang lain, khusus jembatannya aja guys. Sekarang aku bagikan video tentang kedai abangku ini atau Abang Rasoki namanya. Abang ini ramah juga guys, ada sedia robinnya untuk memancing ban atau dayung sampan dan lain-lain.